Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lanya Official. Kali ini saya akan mereview dan unboxing Polytron speaker terbaru dari Polytron, seri PTS 12K15. Oke. Di sini udah portable, jadi nggak perlu pakai kabel lagi, bisa di-charge. Fiturnya ada super bass, ada USB, AUX, optical juga ada gitar sama keyboard, ada 5 band user, 2 wireless mic, ada dual power juga, ada ambient light sama energy saving. Oke. Langsung coba kita unboxing ya, guys. Nah, ini. Dapatnya di sini dapat 2 mic wireless. Ada kabel powernya juga, jadi bisa kita charge dulu atau langsung pakai kabel. Nah, ini ada juga remote-nya juga. Lengkap jadinya. Ada kartu garansi juga di dalam. Oke. Penampakannya seperti ini ya. Coba kita angkat dulu. Nah, ini. Penampakan dari depan. Oke, bisa dilihat speaker bawahnya ukurannya 12 in ya, sesuai sama tipenya tadi PTS 12. Kalau yang atas ini ukurannya 8 in. Oke, biasanya sih yang bawah ini buat bass, yang atas ini treble dan jadinya. Nah, ini menambahkan tombol-tombolnya lengkap. Volumenya juga nggak ribet, bisa diputar-putar aja nanti. Nah, ini kalau kita nyalain, ini nggak perlu pakai kabel lagi, guys. Jadi bisa di charge dulu, bisa dibawa kemana-mana enaknya. Cocok buat acara 17-an. Oke, coba kalian perhatikan dulu, nanti saya akan jelaskan fungsi tombolnya itu satu ya. Ini model ambient light-nya. Dia ada pindah-pindah warna juga. Bisa dibuat satu warna juga. Nanti saya coba. Langsung kita lihat model bentuk belakangnya ya. Modelnya cukup simple. Elegan juga. Lebih kekinian sih jadinya. Nah, ini kalau ada indikator merah-merah itu jadinya habis baterainya. Ini ada rodanya juga, jadi lebih mudah kalau kita bawa kemana-mana. Oke, langsung kita lihat sih. Ini ada anten buat radio, ada tombol line in, itu buat antennya mic ya. Nah, ini ada handle-nya juga, jadi lebih mudah kita buat mindahin kemana-mana nanti. Oke. Langsung aja kita coba nyalainnya, guys. Di belakang aja ada power on off nya di sini kita onin dari depan. Nah, ini kayak gini penampakannya. Ini ada source nya juga, kita memilih pakai aux, ada juga pakai optik, yang terbaru pakai optik ini buat TV, ada radio. Ada Bluetooth. Ada juga USB. Ada cartridge juga. Ada LAN. Nah, ini langsung ke Bluetooth kalau tombol yang agak besar. Jadi kita bisa atur warnanya dengan tingkat di tombol lightnya itu ya, di sampingnya ini dia ini buat ngatur subwoofer, ini ke volume ini mikrofon. Jadi fungsinya nanti buat ke musik, jadi suara
lagunya bisa lebih fokus ke suara dibanding alat bandnya. Ada juga equalizer setelan pabrik, rock, pop, flash, jazz, ada outdoor juga, ada user. Kalau user kita nanti atur manual di atas itu yang di swap. Nah ini ada keyboard sama mic sama gitar, ada volumenya juga, ada gitar level, keyboard level. Oke, ini ada mic wireless, ini ada mic kabel juga. Nah ini buat echo-nya nanti. Nah ini equalizer yang user tadi ngaturnya di sini nanti. Oke, langsung aja kita coba suaranya ya. Tambahan, kalau misalnya mau sekian, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.